Halo Bu Mary. Baik Bu, saya akan lakukan semua perintah Bu Mary. Baik Bu, kali ini Indah pasti akan celaka. Jam berapa nih? Pak Henardi, maaf. Saya mau ini. Keluar sebentar cari kopi buat Pak Henardi sama Marvel, boleh? Saya ikut sekalian Pak Jemaah. Sebentar. Marvel, Vel. Ditinggal sebentar ya. Iya, iya. Ayo Pak Jemaah. Iya Pak. Bentar deh. Ini kesempatan gue untuk ngejalanin tugas dari Bu Mary. Jangan sampai ada yang lihat gue masuk ke kamar Indah, karena pasti gue bakal dicurigain, meskipun gue udah nyamar. Ya, Dokter Asarim yang belum datang juga. Gue masuk duluan aja deh. Harus berhasil. Gara-gara Marvel datang, rencana gue jadi berantakan. Selamat pagi, cintaku. Selamat pagi. Belahan jiwaku. Dah. Gak ada yang bisa bikin perasaan aku jauh lebih tenang. Selain melihat kondisi kamu yang sudah membaik. Alhamdulillah. Aku, Om Hendardi dan Pak Jamal, semalam nungguin kamu di sini. Kita nginep di sini. Dan Om Hendardi sama Pak Jamal lagi beli kopi. Sebentar lagi juga mereka datang kok ke sini. Makasih ya, Fel. Aku bersyukur banget. Karena aku punya orang-orang yang sayang sama aku. Oh iya, Nda. Semalam itu aku pengen nanya sesuatu sama kamu. Tapi gak jadi karena kondisi kamu yang ngedrop. Aku boleh lanjutin pertanyaan aku gak? Apa kamu ingat sesuatu, Nda? Atau kamu tahu siapa orang yang udah mencelakakan kamu? Karena aku gak rela, Nda. Kalau ada orang yang tega merenggut kebahagiaan kita yang baru aja kita lanjut.